Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, dengan nikmat yang Allah beri kepada kita pada pagi ini. Okey, nikmat kesihatan. Okey, juga nikmat waktu luang dapat kita bersama, okey, dengan ustaz kita, okey, daripada negara seberang, itulah Ustazana Abdullah Taslim, yang mana insya-Allah pada pagi ini kita akan membincangkan satu tajuk yang amat penting untuk kita bincangkan pada zaman sekarang, iaitulah dengan tajuk membina rumah tangga yang bahagia menurut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tanpa kita membuang waktu dan masa, okey, insya-Allah kita teruskan bersama dengan ustaz kita Abdullah Taslim hafizahullah. Falyatafaddal mashkuran ma'jura. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan taufik, kemudahan dalam kebaikan yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, termasuk alhamdulillah kemudahan untuk kita mengadakan majelis ilmu di kesempatan kali ini, yang semoga menjadi sebaik-baik bekal untuk kebaikan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Ya, seperti yang dijelaskan tadi bahwa tajuk kajian kita di kesempatan kali ini adalah membina rumah tangga bahagia menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui bersama, agama Islam, syariat Islam adalah syariat yang sempurna, mengajarkan semua permasalahan yang menyangkut kebaikan dan kemaslahatan hidup manusia, dari masalah-masalah yang besar sampai masalah-masalah yang kecil. Ya, kita mungkin pernah mendengar sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu, atau Salman al Farisi radhiyallahu taala anhu, ketika beliau ditanya oleh salah seorang Yahudi, "Qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-qira'ah." Apakah betul nabi kalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabimu telah mengajarkan segala sesuatu sampai masalah buang air besar, buang hajat? Maka dijawab oleh beliau, ajal, betul, benar. Ya, laqad nahana an nastaqbilal qiblata bi baulin aw bi gha'id. Sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kami menghadap kiblat ketika buang hajat, ya, ketika buang air besar maupun buang air kecil. Jadi ini menggambarkan tentang kesempurnaan Islam dan benarlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, dan telah sempurnalah kalimat-kalimat Rabbmu, kalimat-kalimat Allah, syariat Islam dalam kebaikan dan keadilannya. Nah, oleh karena itu ketika menyangkut masalah berkaitan dengan permasalahan yang menyangkut membina rumah tangga bahagia, kita pastikan, kita yakini hal-hal yang penting seperti ini pasti telah diajarkan di dalam Islam. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempraktekkan sebaik-baik teladan bagi kita, sebagaimana Al-Quran, wahyu Allah Subhanahu Wa Taala telah mengatur dengan sebaik-baik pengaturan. Kita semua ingat Allah Subhanahu Wa Taala ketika menyebutkan tentang pensyariatan adab-adab dalam pernikahan, ya, atau aturan-aturan dalam pernikahan yang Allah syariatkan dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ar-Rum, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, di antara tanda-tanda kebesaran Allah, yaitu dengan Allah menciptakan untukmu azwajan, min anfusikum azwajan, istri-istri atau pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, yakni dari kalangan manusia, sama-sama manusia, ya, untuk jin, ya, dari kalangan jin juga. Tujuannya litaskunu ilaiha, supaya kamu merasakan ketentraman, kedamaian ketika dekat dengan istrimu atau istri dekat dengan suaminya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah jadikan di antara kamu ada cinta dan kasih sayang, mawaddah dan rahmah. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita Maha tahu tentang kebutuhan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala tentu saja dengan ilmunya yang sempurna, hikmahnya yang sempurna, pengetahuannya yang sempurna, kebaikan-kebaikan rahmatnya yang sempurna, pasti dialah yang maha sempurna dalam mengatur hal-hal yang berhubungan dengan kemaslahatan dan kebaikan hidup bagi hamba-hambanya. Coba lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, istajibu, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya, ikutilah seruan Allah dan seruan Rasulnya yang mengajakmu kepada hal-hal yang memberikan kebaikan hidup bagimu. Yuhyikum dalam tafsir Ibnu Katsir diartikan yuslihukum. Allah dan Rasulnya mengajakmu kepada hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan, kebaikan bagimu. Jadi disinilah kita merasa bangga, kita merasa gembira dengan Islam, karena masalah-masalah yang diatur dalam Islam bukan hanya untuk kebahagiaan di akhirat saja. Kita hidup di dunia saat ini, kita juga butuh bahagia. Dan kita tahu dunia dan akhirat milik siapa kalau bukan milik Allah Subhanahu wa taala. Maka syariat Allah mengatur kehidupan manusia dengan sebaik-baiknya. Mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hubungan manusia satu dengan lainnya, interaksi antara manusia satu dengan lainnya, termasuk hubungan dalam pernikahan atau rumah tangga. Ya. Allah Subhanahu wa taala menghendaki hamba-hamba yang beriman tentu sempurna kebahagiaannya di akhirat, tapi di dunia telah mereka rasakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengamalkan amalan soleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan, dari kalangan pria maupun wanita. Wa huwa mu'minun, dalam keadaan dia beriman, hatinya dipenuhi dengan iman. Apa yang Allah janjikan, sungguh-sungguh kami akan berikan untuknya, kami akan jadikan baginya hayatan thayyibah, kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, kehidupan yang bahagia. Ini di mana? Di dunia. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ini maksudnya adalah di dunia. Dan di akhirat nanti, lanajziyannahum ajrahum, kami akan berikan balasan pahala atas perbuatan mereka dengan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Jadi subhanallah, ya, termasuk yang berhubungan dengan aturan-aturan dalam Islam sehubungan dengan masalah membina rumah tangga. Jamaah sekalian rahimakumullah, ya, ikhwani wa akhwati fiddin a'azzakumullah. Kita ketahui bersama pernikahan adalah ikatan yang suci dalam Islam, ya, tentu saja ikatan yang suci antara laki-laki dan perempuan yang mereka saling menyukai, saling mencintai, yang kemudian dihalalkan dengan ikatan pernikahan ini. Bahkan ikatan pernikahan ini adalah ikatan cinta antara laki-laki dan perempuan yang paling kuat. Kita pernah dengar hadis Rasulullah SAW yang derajatnya hasan, kedudukannya hasan, dinyatakan hasan oleh Syekh Al Albani rahimahullah taala. Rasulullah SAW pernah bersabda, "La yura lil mutahabbaini mithlun nikah." Tidak pernah terlihat, tidak pernah dilihat dua orang yang saling mencintai seperti pernikahan. Yakni tidak pernah didapati ikatan cinta yang lebih kuat dibandingkan ikatan cinta dalam pernikahan. Ini menunjukkan kepada kita apa? Ya, pastinya orang yang berumah tangga dia akan saling mencintai satu sama lain, yang oleh karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengatur cinta ini, hubungan jalinan kasih sayang ini, agar benar-benar menjadi kecintaan yang hakiki, membawa kepada kebahagiaan, benar-benar menjadi sebab, ya, pasangan suami istri ini tolong menolong dalam ketaatan, takwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya cinta mereka kekal abadi, kebahagiaannya juga kekal abadi di dunia dan di akhirat. Kenapa agama Islam mengatur dan menjelaskan kepada kita adab-adab dalam pernikahan sebagaimana yang diterangkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW? Kenapa demikian? Karena manusia punya hawa nafsu. Ada syaitan yang selalu menjadi musuh kita. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu, maka jadikanlah dia selalu, anggaplah dia selalu sebagai musuhmu. Kita ketahui bersama, syaitan pasti tidak akan tinggal diam ketika manusia meraih kebahagiaan di dunia, selalu mengikuti syariat Allah, selalu hidupnya penuh dengan ketenangan, suami istri saling mencintai dan saling menyayangi. Dia berusaha untuk mengusiknya. Kita pernah dengar hadis Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari, ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang iblis, ba'atha sarayahu, ketika dia mengutus pasukan-pasukannya untuk menggoda manusia, mengutus bala tentaranya untuk menggoda manusia. Setelah itu ketika mereka berkumpul, ya, dia bertanya kepada mereka satu persatu. Ada pasukannya yang melapor dia menggoda manusia sampai membuat permusuhan. Ini belum dianggap, belum dinilai utama oleh iblis. Sampai ketika datang seorang pasukannya, ya, yang melaporkan, maziltu bihima, aku selalu menggoda kedua suami istri ini sehingga aku bisa memisahkan di antara keduanya, menjadikan bercerai di antara keduanya. Maka iblis mendekatkan pasukannya ini, syaitan yang menggoda manusia sampai bisa memisahkan suami istri ini, dan mengatakan hadza, inilah, yakni inilah anak buahku yang sesungguhnya, inilah pasukanku yang paling utama dan paling dimuliakannya. Iblis berusaha untuk merusak kebahagiaan kita. Ya, maka benar-benar kita membutuhkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang kita cintai, kalau kita tidak segera berlindung dalam penjagaan Allah, berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW dalam rumah tangga, tidak segera kita benahi, ya, dasar kita membina rumah tangga ini akan bisa menjadi ikatan yang tadinya saling mencintai dan dekat dengan orang yang kita cintai ini menjadi sumber kebahagiaan, bisa berganti menjadi bencana dan malapetaka. Naudzubillah min dzalik. Coba kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di surat At-Taghabun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum." Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang merupakan musuh bagimu. Ada yang menjadi musuh bagimu, maka hati-hati kamu terhadap mereka. Jadi, orang-orang yang kita cintai bisa berubah menjadi musuh. Harusnya kita bahagia dekat dengan mereka. Tentu saja seorang suami ketika dia keluar rumah bekerja, dengan segala keletihannya, dengan segala kesusahan mencari pekerjaan, apalagi yang halal untuk saat ini, dia pulang di rumah, dia ingin litaskunu ilaiha, merasakan sakinah, ketentraman, kedamaian dalam rumahnya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ternyata istrinya justru menjadi musuh baginya, bagaimana dia akan bisa rasakan kedamaian, kebahagiaan dalam rumahnya? Jadi apa makna yang disebutkan dalam ayat tadi? Sesungguhnya di antara istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Diterangkan dalam tafsir maknanya adalah ketika mereka-mereka ini menjadi sebab seorang hamba lalai dari menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba lalai dari mengamalkan ketaatan kepada Allah, yang artinya merusak hubungannya dengan Allah, sehingga dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala merusak hubungannya dengan sesama manusia, bahkan termasuk orang-orang yang dekat dengannya. Jadi saat ini ya, sering orang salah mengartikan makna cinta dan sayang. Banyak orang yang salah faham dan salah mengartikannya, salah memahaminya. Bagaimana itu? Ketika berhadapan dengan orang-orang yang disayanginya, hatinya lemah. Keluarganya berbuat maksiat. Anak-anaknya melakukan pelanggaran-pelanggaran. Tidak mengenal misalnya bacaan Al-Quran yang benar, tidak mengenal pengajian, tidak mengamalkan sholat sesuai dengan syariat Islam. Ya, seorang suami atau ayah, bapak, dengan alasan cinta tidak tega, tidak mau untuk menegur anak dan istrinya, dibiarkan saja. Alasannya kasihan, ya tidak boleh kita bersikap keras terhadap mereka, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Ini kelihatannya seperti sayang, tapi justru yang seperti ini merusak kasih sayang. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala bukankah dia yang maha menguasai hati kita, maha membolak-balikan hati manusia? Ya. Coba perhatikan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum. Seandainya engkau wahai Rasulullah menginfakkan, memberikan kepada mereka, kepada manusia semua harta yang ada di bumi ini untuk bisa menyatukan hati mereka, kamu tidak akan bisa menyatukan hati mereka, tetapi Allah dialah yang maha kuasa menyatukan hati mereka. Jadi bukan karena kita memberikan uang, kita berikan fasilitas kepada orang lain ataupun kepada keluarga kita, ini yang bisa menundukkan hati mereka, tidak. Ya, mungkin kadang-kadang kita memberikan orang hadiah, saat itu dia akan tunduk, tapi setelah itu akan berubah hatinya. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki hatinya tunduk dengan sesungguhnya. Yang maha menguasai hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim bersabda, "Inna quluba bani Adam kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahmani ka qalbin wahidin." Yusarrifuhu haitsu yasha. Itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Sesungguhnya hati-hati manusia semua berada baina isba'aini atau usbu'aini, di antara dua jari dari jari jemari Allah Subhanahu wa taala yang maha pemurah, seperti hati yang satu yang Allah bolak-balikan sesuai dengan kehendaknya. Allah palingkan sesuai dengan keinginannya. Nah, ketika perhatikan tadi, terjadi perbuatan maksiat di satu keluarga, tidak ada yang berupaya untuk menegur atau menasihati, apalagi kepala rumah tangga, sebagai qawwam, sebagai pemimpin, sebagai penegak urusan di dalam keluarga. Dia sendiri tidak bertindak tegas. Ya, ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dhahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim." Laki-laki, ya, seorang suami, seorang bapak, seorang ayah adalah qawwam, penegak bagi perempuan, bagi istrinya. Karena Allah melebihkan sebagian mereka di atas sebagian yang lain, dan karena mereka menginfakkan hartanya untuk kebutuhan dan belanja keluarganya. Jadi sebagai qawwam dia tidak menegakkan tugasnya, maka ini perbuatan maksiat yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala bisa menimpakan keburukan pada anggota keluarga ini, dengan Allah menjadikan hati mereka kemudian berselisih, sehingga rumah tangga ini tidak akan bahagia, tidak akan harmonis hubungan satu dengan lainnya, akan menjadi permusuhan sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat tadi. Ya, makanya ya tentu saja kita tahu bersama, mencintai anak dan istri kita ini kan fitrah, asalnya dibolehkan di dalam Islam. Sama dengan kita mencintai rumah kita, mencintai harta kita yang kita dapatkan secara halal. Tapi pada saat yang bersamaan, ya, kecintaan ini juga bisa menjadi fitnah. Fitnah kalau tadi melemahkan kita untuk mengajak mereka dalam upaya menjadikan cinta kita kekal. Yaitu kita mengajak mereka dengan cinta tadi, harusnya kita ajak kepada tujuan mencari wajah Allah yang kekal abadi. Tujuan untuk tolong menolong dalam ketaatan kepada Allah. Tujuan meraih surga. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Hanyalah hartamu dan anak-anakmu itu adalah fitnah bagimu, ujian bagi manusia. Disinilah sebagian dari ulama salaf, ya, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menukil pernyataan dari sebagian ulama salaf tentang perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seorang kepala keluarga, suami atau ayah, ya, seorang ayah atau seorang suami, yang ternyata dampaknya itu Allah perlihatkan pada tingkah laku istrinya, akhlak istrinya yang buruk. Salah seorang ulama ini berkata, ulama salaf ini mengatakan, inni la a'sillaha fa'ara dzalika fi khuluqi imraati wa dabbati. Aku sungguh-sungguh pernah berbuat maksiat kepada Allah, kemudian aku melihat dampak buruk perbuatan maksiatku, yakni aku langsung melihat dampak akibat dari perbuatan maksiatku ada pada akhlak atau tingkah laku istriku. Bagaimana ini kejadiannya? Suami keluar rumah berbuat maksiat di luar rumah, istrinya tidak tahu. Ternyata Allah Maha Tahu. Allah berikan hukuman dampak dari perbuatan maksiat yang dilakukan oleh suaminya. Allah jadikan istrinya pun bersikap kasar kepada dia, tidak melayaninya dengan baik, tidak mengurus rumah tangganya dengan benar. Apa yang terjadi ketika suami pulang, dia mendapati istrinya seperti ini, kira-kira dia suka apa tidak? Pasti tidak suka. Pasti dia akan marah. Ini yang menjadi sebab mulai muncul pertengkaran, akhirnya tidak harmonis, akhirnya tidak bahagia. Ya, ini tidak jarang kita dapati. Rumah dalam bahasa Arab kan disebut juga dengan selain al-bait juga namanya as-sakan. Artinya tempat kita tenang. Tapi karena ketidakharmonisan, orang akhirnya tidak tenang, tidak betah berada di rumahnya. Dia ingin selalu keluar meninggalkan rumahnya. Naudzubillah min dzalik. Kenapa? Karena perbuatan maksiat. Bisa mungkin sebaliknya terjadi. Istri ketika suaminya keluar rumah, dia berbuat maksiat di rumahnya. Suami tidak mengetahuinya. Tapi Allah perlihatkan dampak atau akibat buruknya. Tiba-tiba suaminya pulang dalam keadaan marah, dalam keadaan bersikap kasar, dalam keadaan melakukan hal-hal yang menyakiti istrinya sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ingat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuat, menguasai, Maha membolak-balikan hati manusia. Ya, Allah Subhanahu wa taala yusarrifuhu kaifa yasha, membolak-balikan hati sesuai dengan kehendaknya dan tidak ada yang bisa mencegahnya. Dan disinilah Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan sebuah kaidah penting. Karena kebahagiaan itu dari hati, maka kita harus jaga sebab utamanya. Beliau berkata, "Man qarrat ainuhu billahi qarrat bihi kullu ainin." Barang siapa yang hatinya sejuk, hatinya damai ketika dekat dengan Allah. Dia senang melaksanakan ketaatan kepada Allah, senang berzikir, senang beribadah kepada Allah. Hatinya tenang kepada Allah. Maka Allah jadikan semua hati orang yang dekat dengannya, semua hati orang-orang di sekitarnya akan senang dekat dengannya. Subhanallah. Kalau kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, maka hubungan kita dengan sesama manusia Allah perbaiki, apalagi dengan orang-orang yang terdekat dengan diri kita. Sebaliknya, barang siapa yang merusak hubungannya dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk menjadikan hubungannya dengan orang-orang di sekitarnya, apalagi orang-orang yang terdekat dengannya akan rusak, ya, tidak akan menjadi harmonis lagi. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itulah, jamaah sekalian rahimakumullah, kita perhatikan ketika kita berumah tangga, suami dan istri, bukankah kita ingin bahagia? Ya, seorang suami tentu ingin bahagia dengan istrinya dan anak-anaknya. Sebagaimana istri ingin bahagia dengan suami dan anak-anak keturunannya. Allah Subhanahu wa taala ternyata dia menjadikan sebab untuk ini. Itu jelas diterangkan dalam syariat Islam. Ya. Ajakan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dari ayat yang tadi kita baca adalah lima yuhyikum untuk menyempurnakan kebahagiaan bagimu. Orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan diberikan hayatan thayyibah. Tadi sudah kita bacakan semua ayatnya. Kehidupan yang indah yang selalu diliputi dengan kebahagiaan. Maka ini harus menjadi perhatian bagi kita semua. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk perhatian terhadap pengajaran agama yang benar untuk keluarga kita, menghidupkan suasana saling menasihati dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah dalam keluarga kita. Tujuannya adalah mewujudkan kebahagiaan ini. Coba lihat ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam Al-Qur'an, dan tahu, kita tahu artinya perintah asalnya adalah wajib. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para suami, ya, kepala keluarga, pemimpin dalam keluarga, di surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan. Apa artiku anfusakum wa ahlikum nara? Peliharalah atau jagalah dirimu dan keluargamu, jauhkan dari api neraka. Dinukil dalam tafsir pernyataan dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, ai artinya alimu anfusakum wa ahlikumul khaira. Ajarkanlah kebaikan untuk dirimu dan anggota keluargamu. Ajarkanlah kebaikan untuk dirimu dan keluargamu. Ya, ini adalah kewajiban yang diperintahkan dalam Islam. Karena dengan sebab ini Allah Subhanahu wa taala menginginkan hubungan kita, kecintaan kita, kasih sayang kita, kebahagiaan hidup kita dengan orang-orang yang kita cintai benar-benar terwujud di dunia, bahkan sampai di akhirat nanti. Makanya memang dalam hal ini seorang kepala rumah tangga dia harus berusaha, ya, dia harus ada rasa tega. Dalam bahasa kami di Indonesia itu dia harus tega, harus benar-benar ada kemauan mendidik keluarganya, mendidik anak dan istrinya, menegur mereka ketika berbuat salah. Mungkin kadang-kadang waktu kita mengajak anggota keluarga kita, misalnya melaksanakan sholat 5 waktu, anak-anak kita, kan kita diperintahkan diperintahkan dalam Islam kita mulai menyuruh anak-anak kita melaksanakan sholat ketika berumur berapa tahun? 7 tahun. Ketika mereka 10 tahun sudah meninggalkan sholat, kita dibolehkan memukul mereka, tentu dengan pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang keras dan kasar. Muru auladakum bis salati wahum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 10 sinin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Perintahkanlah kepada anak-anakmu untuk melaksanakan salat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka ketika meninggalkan salat sewaktu berumur 10 tahun. Ya, ketika kita mendidik mereka, memerintahkan kepada mereka sholat, misalnya kita bangunkan sholat subuh, ya mestinya sebagian dari anak-anak, apalagi yang belum terbiasa, akan menangis mungkin, akan marah mungkin dibangunkan. Sebaliknya kadang-kadang istri, ya, suaminya tertidur, mungkin kelelahan bekerja, dibangunkan sholat subuh, azan sudah berkumandang, mungkin dia merasa marah, kenapa dibangunkan dalam keadaan dia sedang nyenyak tidur. Tapi ini adalah kebaikan yang disyariatkan di dalam Islam. Coba, kita pernah mendengar sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan di dalam Sunan At-Tirmidzi, dinyatakan sahih, dihukumi sebagai hadis yang sahih oleh Syekh Al Albani rahimahullah taala. Rasulullah SAW pernah bersabda, rahimallahu abdan qama minal laili fatawadda'a wa shalla thumma ayqadha imra'atahu fa in abat nadhaha fi wajhihal ma' wa rahimallahu imra'atan qama minal laili fatawadda'at wa shallat thumma ayqadhat ba'laha fa in aba nadhahat fi wajhihil ma'. Semoga Allah merahmati seorang hamba, seorang laki-laki yang dia bangun di malam hari, dia berwudu dan melaksanakan sholat, dia melaksanakan salat malam tahajud, setelah itu dia membangunkan suaminya, membangunkan istrinya, menggugah atau membawa istrinya supaya bangun. Kalau istrinya enggan bangun, maka dipercikan di wajahnya air. Ya, diberikan air supaya dia terbangun. Dan semoga Allah merahmati seorang perempuan, seorang istri yang bangun di malam hari, dia berwudu, kemudian dia melaksanakan sholat malam, sholat tahajud. Setelah itu dia membangunkan, menggugah suaminya supaya bangun. Kalau suaminya enggan, maka dipercikan di wajahnya air. Coba kita perhatikan. Dibangunkan, ini sholat malam, bukan sholat yang wajib. Ini saja dianjurkan, kita saling tolong menolong, saling membangunkan. Bagaimana kalau sholat yang wajib? Dan cara untuk membangunkan mereka, ya, disebutkan dalam hadis ini, digugah dulu dengan cara yang lembut dan cara yang baik. Kalau dia tidak mau bangun, bahkan diperbolehkan memercikkan di wajahnya air. Di mukanya dipercikkan air, kira-kira biasanya orang marah atau tidak? Orang sedang tidur, nyenyak, dipercikan di wajahnya air. Kira-kira dia akan marah atau tidak? Kemudian besar dia akan marah. Ya, kebanyakan orang akan marah. Tapi ini adalah kebaikan, sehingga di awal hadis ini, apa kata Rasulullah SAW? Semoga Allah merahmati seorang suami yang berbuat seperti ini dan seorang istri yang berbuat seperti ini. Berarti ini sebab turunnya rahmat pada keluarganya. Berarti mengajak mereka pada ketaatan, kadang-kadang mungkin dengan sesuatu yang mereka tidak suka. Tapi ini ternyata merupakan sebab turunnya rahmat dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala bagi suami istri yang mengusahakan untuk melakukan kebaikan seperti ini, saling tolong menolong, saling mengajak dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah jamaah kalian rahimakumullah, ya, ketika kita berbicara masalah cinta dan kasih sayang, yang tentu orang yang beriman ingin, ya, anak dan istrinya sebagaimana istri menginginkan suami dan anak-anaknya, adalah orang yang paling dekat dengannya, yang bisa merasakan, yang saling berbagi cinta dan kasih sayang, bukan hanya di dunia tapi sampai di akhirat. Bukan hanya di dunia tapi sampai di akhirat. Di dunia saja tadi sudah kita sebutkan, Allah Maha Kuasa membolak-balikan hati manusia. Bagaimana kita ingin mengajak mereka menjalin cinta, kebahagiaan yang kekal abadi, kalau kita tidak menempuh sebab yang menjadikan hubungan kita, kasih sayang kita, kecintaan kita kekal abadi. Kita harus ingat, dalam Islam itu ada kaidah. Yang kaidah ini diambil dari beberapa ayat Al-Quran, yaitu diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Kul syai'in halikun il wajhah." Segala sesuatu akan binasa. Semua yang ada di permukaan bumi ini akan hancur kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Semakna dengan firman Allah yang disebutkan di surat Ar-Rahman, "Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Semua yang ada di permukaan bumi ini adalah fana dan akan hancur. Dan yang akan kekal adalah wajah Rabbmu, wajah Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Apakah kaidah yang disebutkan dari dua ayat ini diterangkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, diterangkan juga oleh Imam Ibnu Qayyim dan para ulama yang lain. Kaidahnya adalah segala sesuatu yang dibangun karena mengharapkan wajah Allah, maka dia akan kekal dengan kekalnya wajah Allah. Siapa saja mengaku mencintai keluarganya, apakah dia ingin cintanya hanya di dunia, tidak ingin kekal di akhirat nanti? Kalau ingin kekal sampai saling mencintai, saling berkasih sayang di dalam surga yang kekal abadi, maka syaratnya adalah harus membangun cinta dengan mengharapkan wajah Allah, agar cinta ini akan kekal dengan kekalnya wajah Allah. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Jannatu 'adni yadkhulunaha wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga kekal abadi yang akan mereka, orang-orang yang beriman masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh dari kalangan bapak-bapak, yakni orang tua mereka, istri-istri atau suami-suami mereka, dan anak-anak keturunan mereka. Surga akan dimasuki oleh orang yang beriman dan orang yang dalam ketaatan. Dari kita ingat, siapapun yang kita jadikan teman dekat, tempat bagi kasih sayang, saling mencintai, hubungan saling dekat di dunia ini, kalau kita tidak jadikan landasannya tadi sesuatu yang kekal, dia akan hancur seiring dengan hancurnya dunia. Orang berkasih sayang hanya karena materi, hanya karena cinta, luapan perasaan, hanya karena ada kepentingan pribadi, kedudukan, harta atau yang lainnya. Apa nasibnya? Di dunia mereka menjalin hubungan tersebut di saling menghujat, menuntut Allah Subhanahu wa taala. Semua hubungan yang dijalin manusia di dunia, sebagaimana makna firman Allah Subhanahu wa taala, al akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'din aduun illal muttaqin. Semua orang yang berkasih sayang menjalin hubungan cinta di dunia akan menjadi musuh satu sama lainnya di akhirat nanti. Akan saling menghujat, saling menuntut di akhirat nanti, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali hanya orang-orang yang menjadikan landasan cintanya karena takwa, karena ketaatan kepada Allah, karena menghendaki dan mencari, meniatkan untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Oleh karena itulah, jamaah sekalian rahimakumullah, inilah petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk menjadikan membina kebahagiaan dalam rumah tangga, bukan hanya di dunia tapi sampai kekal di akhirat nanti. Oleh karena itu, orang yang beriman adalah orang yang memperhatikan kebahagiaan dirinya dan juga kebahagiaan orang-orang yang dekat dengannya, dalam hal ini anggota keluarganya, istri dan anak-anaknya. Kita mungkin pernah membaca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, surat Al-Furqan, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang bertakwa, hamba-hamba Allah yang sempurna iman mereka. Allah sebutkan sifat-sifat terpuji yang mereka miliki di surat ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Dan mereka adalah orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah. Apa yang mereka ungkapkan dalam doanya? Rabbana hab lana min azwajina, ya Allah anugerahkanlah, berikanlah kepada kami, pada diri, istri-istri kami dan anak-anak keturunan kami sebagai qurrata a'yun, penyejuk hati kami, sebagai sebab yang mendatangkan kebahagiaan bagi diri kami, bagi hati kami. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai imam, panutan bagi orang-orang yang bertakwa, sebagai panutan, teladan, ikutan bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa di sini mereka berdoa meminta kepada Allah agar anak dan istri mereka, bagaimana bagi istri, anak dan suaminya, dijadikan penyejuk hati. Dan apa maknanya? Kalau kita menuju kepada tafsir Ibnu Katsir, dibawakan pernyataan imam besar Ahlus Sunnah dari kalangan tabi'in Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala. Ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, an yuridullahu li 'abdihil muslim fi waladihi wa hamimihi ta'atallahi azza wa jal. La wallahi la syai'a aqarru li'ainil muslim min an yara waladan aw walada waladin aw hamiman lahu muti'an lillahi azza wa jal. Artinya Allah perlihatkan bagi seorang hambanya yang beriman pada diri anaknya, istrinya, orang-orang yang dicintainya, mereka mengamalkan ketaatan kepada Allah. Sungguh demi Allah, tidak ada satupun yang lebih membahagiakan, menyejukkan hati, menyenangkan jiwa orang yang beriman, melebihi ketika dia melihat anaknya, cucunya, orang-orang yang dicintainya selalu mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, di dalam ayat ini bahkan disebutkan kebahagiaan hati itu dengan lafaz apa? Qurratul ain. Kebahagiaan hati yang bersumber dari mata kita memandang watibu, minyak wangi, parfum, karena menyenangkan baunya, wanginya. Beliau mencintai hal-hal ini dari urusan dunia. Tetapi dijadikan kesejukan hatiku, kebahagiaan jiwaku di dalam sholat, ketika aku menunaikan sholat. Inilah kebahagiaan hati yang paling tinggi. Ya, disebutkan sebagai apa? Qurratul ain. Sholatnya orang yang beriman seperti itu. Sebagaimana tadi ketika hamba yang beriman mendapati atau melihat anak istrinya selalu mengamalkan ketaatan kepada Allah. Kemudian qurratul ain ini juga disebutkan untuk kenikmatan surga. Masya Allah. Kenikmatan surga enak dipandang, sedap dipandang, hati terhibur ketika menikmatinya. Coba lihat firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat As-Sajdah ayat ke-17 ya. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak ada seorang manusia pun yang mengetahui kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan, yakni gaib, karena ini kenikmatan di surga. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kenikmatan yang Allah sembunyikan bagi mereka yang merupakan qurratul a'yun, qurratul ain, ya, penyejuk hatinya, penghibur jiwanya, sebagai balasan yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan atas perbuatan atau amal soleh yang mereka kerjakan di dunia. Inilah janji keutamaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan bagi hamba-hambanya yang beriman, kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan lahir dan batin, ketika mereka mengamalkan ketaatan kepada Allah di dunia, ketika mereka mendapatkan balasan kebahagiaan di surga nanti, dan sewaktu mereka menjalin kasih sayang, kecintaan, dan merasakan kebahagiaan di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, ketika berhubungan dengan orang-orang yang mereka cintai, suami kepada istri dan anak-anaknya, sebagaimana istri kepada suami dan anak-anaknya. Oleh karena itu, inilah ya, bagaimana membina keluarga yang bahagia menurut petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi kita semua Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik bagi kita semua untuk senantiasa kita meyakini, semangat memahami, mempelajari dan mengamalkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dalam kehidupan kita, yang mana semakin banyak kita pahami dan kita amalkan kebaikan di dalam Islam ini, maka semakin banyak dan semakin sempurna kebahagiaan yang kita kumpulkan, kita himpunkan untuk diri kita dan keluarga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Demikianlah nasihat singkat yang bisa kami berikan di kesempatan pertemuan kita di kajian kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Kita lanjutkan dengan forum tanya jawab di waktu yang masih tersisa. Mohon maaf atas kata-kata yang salah atau yang kurang berkenan. Saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Demikianlah seperti yang kita dengar nasihat yang telah disampaikan oleh ustaz kita. Dan jika antum ada soalan, bolehlah untuk antum ajukan di bahagian komen. InsyaAllah jika soalan sesuai, kita akan cuba untuk jawab insyaAllah. Okey, baik. Di sini ada satu soalan ustaz. Ya, silakan. Dia tanya kalau apa? Boleh tanya luar tajuk ke? Dia nak tanya soalan di luar tajuk ustaz. Kalau ustaz sudi jawab, insya-Allah kita ajukan soalan. Apa? Ya, silakan. Dia mau apa? Okey, baik. Okey, di sini ada satu soalan. Dia kata, apakah itu Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, Mu'tazilah? Penerangan ringkas agar kami dapat faham. Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah dan Mu'tazilah, gitu ya? Betul ustaz. Ya. Barakallahu fiik, pertanyaan yang sangat baik sekali dari saudara kita yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik kebaikan kepada beliau, kepada kita semua. Ya, tadi yang ditanyakan adalah kelompok-kelompok yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam akidah mereka, ya. Dalam prinsip-prinsip dasar keyakinan mereka, kelompok Qadariyah itu artinya adalah orang-orang yang mengingkari takdir Allah dengan mereka mengingkari ilmu Allah yang telah mendahului segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu pernah bersabda, kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ardi bi khamsina alfasana. Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan ketentuan takdir semua makhluknya sebelum dia menciptakan langit-langit dan bumi selama 50.000 tahun. Mereka mengingkari penetapan takdir. Mereka mengingkari Allah, bahwa Allah mengetahui dengan ilmunya segala sesuatu yang akan terjadi kemudian Allah menuliskannya. Ini yang mereka ingkari. Makanya mereka ini kufur. Ya, dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis yang pertama dalam Sahih Muslim Kitabul Iman, itu dibawakan sebuah riwayat ketika ada dua orang tabi'in yang mulia, yaitu Humeid ibn Abdurrahman al-Himyari dan Yahya ibn Ya'mur. Setelah mereka ke Mekah menunaikan ibadah haji atau umroh, mereka datang ke Madinah dengan harapan bertemu salah seorang sahabat Nabi SAW. Ternyata mereka bertemu dengan sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya, Abdullah ibnu Umar ini menempati urutan kedua yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW setelah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Intinya mereka melaporkan keadaan yang mereka saksikan di kota mereka, yaitu Basrah di Irak saat ini. Ya, mereka mengatakan, ya Aba Abdurrahman, inna unasan kibalana, wahai Abu Abdurrahman, ada orang-orang di negeri kami, di kota kami, di asal tempat kami, mereka itu kelihatannya rajin menuntut ilmu, tapi yaz'umuna alla qadar, mereka menyangka tidak ada takdir Allah, dan bahwasanya segala sesuatu terjadi ketika itu juga tanpa kehendak Allah yang mendahuluinya. Maka Ibnu Umar menyatakan, berlepas diri dari mereka, beliau berkata, idza laqitum haula fa akhbirhum anni bara'um minhum wa hum minni bura'a. Kalau kamu jumpai mereka, sampaikan kepada mereka bahwa saya berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Walladzi nafsi biyadihi law anna li ahadihim mithla Uhudin dhahaban fa anfaqahu fi sabilillahi ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, seandainya salah seorang di antara mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, maka Allah tidak akan menerima yang kemudian diinfakannya, disedekahkan di jalan Allah. Allah tidak akan menerima sampai dia mengimani takdir Allah. Makanya kata para ulama, orang yang mengingkari takdir, kelompok Qadariyah ini adalah kufur, keluar dari Islam, karena keyakinan mereka yang sangat rusak. Mengingkari takdir Allah berarti mengingkari kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, mengingkari sempurnanya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, dan sifat-sifat kesempurnaan dan kemahatinggian Allah lainnya. Itu Qadariyah. Kemudian ada kelompok yang ditanyakan tadi, kelompok Jabriyah. Jabriyah ini adalah kelompok yang lawan dari Qadariyah, kebalikannya. Mereka punya keyakinan juga yang rusak. Mereka mengatakan segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah dan manusia tidak punya kemampuan untuk memilih dan berbuat. Manusia kayak robot, dikendalikan. Ini jelas salah. Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan manusia punya kehendak, punya kemampuan untuk berbuat. Ya, makanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, liman sya'a minkum ayyastaqim, bagi siapa saja di antara kalian yang menghendaki untuk istiqomah. Jadi manusia punya kemampuan, meskipun semuanya tunduk dengan ketentuan dan kehendak Allah, tapi ketika berbuat manusia diberikan kemampuan memilih, diberikan kemampuan untuk berbuat, ya, berkehendak kemudian berbuat. Makanya di dalam Islam kita tahu, orang yang melakukan perbuatan tanpa ada kesengajaan, tanpa ada kehendak darinya, hukumnya berbeda. Orang puasa makan tidak sengaja, apakah batal puasanya? Jawabannya tidak. Kalau makan dengan sengaja, batal puasanya. Ya, orang yang melakukan satu kesalahan karena kelupaan, karena dipaksa, tidak sengaja, di dalam Islam. Apakah Rasulullah SAW, Inna Allah tajawaza li ummati al-khata'a, inna Allah tajawaza li an ummati al-khata'a wa nisyana wa ma tukrihu alaih. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa yang dilakukan oleh umatku karena ketidaksengajaan, kelupaan, karena dia lupa, atau hal-hal yang dia dipaksa melakukannya karena tanpa ada kehendaknya. Jadi dalam Islam itu, ya, Allah berikan kehendak dan kemampuan berbuat. Meskipun semua diatur dengan takdir Allah, tapi sebelum kita berbuat, kita tidak mengetahui takdir Allah, apa yang akan Allah takdirkan. Yang ada di hadapan kita, Allah memerintahkan kebaikan, lakukan kebaikan. Allah melarang dari keburukan, tinggalkan keburukan. Sehingga tidak ada pertentangan antara kita mengimani takdir Allah dan menjalankan syariatnya. Ya, karena perkara takdir adalah perkara yang gaib. Kita diperintahkan berbuat yang baik, meninggalkan yang buruk. Jadi inilah kelompok Jabariyah atau Jabriyah, yang mereka menetapkan takdir Allah secara ekstrim, menafikan kehendak manusia dan kemampuan manusia untuk berbuat. Setelah itu kelompok Murji'ah tadi yang ditanyakan. Murji'ah artinya diambil dari kata-kata irja. Irja artinya takhir. Mereka ini adalah orang-orang yang yuakhirunal amal an musammal iman. Mereka mengeluarkan amalan dari iman. Mereka mengatakan amal perbuatan tidak mempengaruhi iman. Yang penting orang sudah membenarkan, maka perbuatan apapun yang dilakukannya tidak akan mempengaruhi imannya. Jelas ini sesat. Menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah mengatakan amal perbuatan termasuk iman. Bahkan ada amal perbuatan yang ketika dilanggar bisa menghilangkan iman sama sekali. Ada juga yang bisa mengurangi kesempurnaan iman. Ya, ada juga yang bisa membatalkan iman sama sekali. Ala kulli hal, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan amal perbuatan adalah termasuk iman. Orang-orang Murji'ah ini mengatakan amal tidak termasuk iman. Maka bagi mereka orang yang asalnya beriman dan melakukan perbuatan maksiat sebesar apapun tetap tidak akan batal imannya. Bahkan mereka mengatakan orang-orang yang melakukan perbuatan fasik imannya sama dengan imannya malaikat Jibril, iman para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Jelas ini keyakinan yang sangat buruk dan sangat keliru, ya. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan perbuatan maksiat. Jadi amal-amal perbuatan itu termasuk di dalam iman. Yang terakhir tadi Mu'tazilah, ya. Mu'tazilah ini adalah kelompok yang juga menyimpang dalam masalah-masalah akidah, karena mereka ini adalah kelompok yang selalu berlebihan mendewakan akal dalam memahami agama. Sampai dalam masalah-masalah akidah mereka menetapkan berdasarkan akal, itu pun bukan akal yang benar, akal yang mereka anggap saja sesuai dengan hawa nafsu mereka. Makanya mereka termasuk ya orang-orang yang misalnya keyakinan mereka meyakini pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar itu lepas iman dari dirinya. Dan di akhirat nanti, di dunia ini mereka disebut manzilatun bainal manzilatain. Ada pada satu kedudukan di antara dua kedudukan. Ya, ini bukan Islam, bukan kafir juga. Bukan iman, bukan kafir juga. Di akhirat juga mereka hukumi kekal pelaku dosa besar, ya, di dalam neraka. Sebagaimana keyakinan orang-orang Khawarij. Banyak keyakinan mereka yang rusak, orang-orang Mu'tazilah ini. Termasuk nanti mereka juga yang banyak menolak sifat-sifat Allah, ya, dengan anggapan tidak sesuai dengan akal, akhirnya mereka menolaknya. Maka ini adalah kelompok yang memiliki pemahaman dan keyakinan akidah yang sangat rusak, sangat bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan Ustazna. Oke, kemudian di sini ada satu soalan lagi. Oke, baik. Silakan. Soalannya, Assalamualaikum. Nak tanya, bagaimana cara agar selalu tetap sabar dalam mengharungi bahtera rumah tangga? Syukran, jazakumullah khairan Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat baik sekali, yang sangat bermanfaat sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan keberkahan, kebaikan dan rahmatnya bagi beliau yang bertanya dan juga untuk kita semua. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar selalu bersabar mengarungi bahtera rumah tangga? Ya, sebaik-baik sebab dalam segala kebaikan adalah selalu meminta dan berdoa kepada Allah, karena Allah di tangannya lah segala kebaikan. Minta kepada Allah kesabaran, kemudahan dalam mengarungi bahtera rumah tangga, selalu bersabar dalam mengarahkan bahtera rumah tangga kita untuk selalu mengikuti jalur ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat keutamaannya. Rumah tangga keutamaannya sangat besar. Seorang istri misalnya, ya. Ketika dia bisa menjalankan urusan rumah tangganya dengan sebaik-baiknya, ini merupakan sebab utama dia bisa meraih surga, karena kita tahu surga dan neraka bagi seorang istri adalah suaminya, ketaatan kepada suaminya. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada seorang sahabat perempuan tentang suaminya, "Unduri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki au naruki." Lihatlah bagaimana kedudukanmu di hadapan suamimu, karena suamimu adalah surga dan nerakamu. Dan tentu hadis-hadis yang seperti ini, yang semakna dengan ini banyak. Ya seperti sabda Rasulullah SAW dalam hadis sahih yang lainnya, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hassanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalatil jannah wa fi riwayatin qila laha udkhuliyal jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Jika seorang perempuan telah melaksanakan salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, maka dia akan masuk surga. Dalam riwayat lain bahkan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu surga mana saja yang kamu kehendaki. Subhanallah, keutamaan besar. Bagi suami juga seperti itu. Ya, tentu saja maksudnya bersabar ini kan bersabar dalam menuntunnya dalam kebaikan. Kalau ternyata rumah tangga ketika diajak pada kebaikan tidak bisa, maka Allah berikan, ya setelah kita berusaha menasihati melalui tahapan-tahapan nasihat yang disebutkan dalam Islam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala membolehkan berpisah karena Allah. Itu pun tentu merupakan alternatif yang terakhir. Yang jelas ketika dia selalu berusaha belajar agama yang benar, ketika ada permasalahan dia konsultasikan dengan orang yang berilmu, tentu setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan sebab ini Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan dia menjalankan kehidupan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Nah, barakallahu fiik. Jazakumullahu khairan wa baraka fiikum ustazana. Oke, kemudian ada satu lagi soalan. Oke, soalannya, bagaimanakah hukum istri yang menuntut cerai pada suami yang berfahaman salaf? Adakah suami itu harus melepaskan istrinya? Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat baik sekali. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan kebaikan dan sebab-sebab kebahagiaan bagi antum yang bertanya dan juga bagi kita semua. Pertanyaan tentang seorang istri yang menuntut cerai dari suaminya yang berpemahaman salaf. Ya, kita tahu di dalam Islam ancaman yang sangat keras bagi seorang istri yang meminta cerai dari suaminya tanpa alasan yang dibenarkan dalam syariat. Rasulullah SAW bersabda, ayyuma imra'atin sa'alat zaujaha talaqan fi ghairi ma ba'sin ya lam yaruh raihatal jannah. Perempuan mana saja lam taruh raihatal jannah, perempuan mana saja yang meminta suaminya cerai tanpa alasan yang benar dalam Islam, maka dia tidak akan mencium bau surga. Kalau dia meminta kepada suaminya untuk cerai hanya karena alasan suaminya berpegang teguh dengan sunnah, mengikuti manhaj salaf, ini jelas bukan alasan yang syar'i. Dan ketika alasannya seperti ini, maka tentu suami berusaha menasihati dia, membimbingnya, menyampaikan dengan cara yang lemah lembut. Kalau dia tidak mau juga, ya kita katakan pantas suaminya lepas saja istri yang seperti ini, karena dia sendiri menolak kebaikan yang merupakan sebab untuk keselamatan dunia akhirat. Ya, ini berpegang teguh dengan manhaj salaf. Tapi kalau ada alasan lain, misalnya suaminya mungkin melakukan pelanggaran-pelanggaran, meskipun dia mungkin berpemahaman salaf, tapi bisa jadi dia punya kesalahan yang bisa menjadi alasan istrinya meminta cerai. Maka ini ya harusnya memang dikonsultasikan dengan lebih jelas kepada orang yang berilmu untuk bisa menilai apakah alasan ini sesuai dengan syariat atau tidak. Cuman asalnya kalau seandainya dia meminta seperti pertanyaan tadi kita jawab sesuai dengan kadar pertanyaan. Kalau dia meminta cerai hanya karena suaminya bermanhaj salaf, maka yang seperti ini ya suaminya harusnya kalau sudah berusaha menasehatinya ternyata istrinya tidak berubah, maka lebih baik dilepas saja. Karena ini akan justru mendatangkan kemadharatan atau ketidakbaikan bagi dirinya, juga bagi pendidikan bagi anak-anaknya nanti. Nah, barakallahu fiik. Jazakumullah khair wa baraka fikum ustazana. Okey, kemudian kita ada lagi soalan. Okey, dia bertanya okey, soalannya, adakah Rasulullah pernah terasa hati dengan istrinya? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur istrinya? Adakah? Diulang. Okey, baik. Adakah Rasulullah pernah terasa hati, berkecil hati dengan istrinya? Ya. Bagaimana Rasulullah menegur istrinya? Iya, barakallahu fiik, pertanyaan yang sangat baik sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kebaikan dan keberkahannya, rahmatnya bagi beliau yang bertanya dan juga bagi kita semua. Maka apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anha pernah memasang tabir yang ternyata bergambar. Ini kan dilarang dalam Islam, bergambar makhluk hidup. Langsung dia melihat Rasulullah SAW wajahnya menunjukkan ketidaksukaan, langsung dia merobek tabir tersebut, dijadikan sebagai bantal atau sebagai alas, ya, supaya dihinakan gambar tersebut. Intinya hal-hal yang lain juga ada, ya, perbuatan dari istri-istri Nabi SAW yang pernah menjadikan Rasulullah SAW berkecil hati atau tidak menyukai perbuatan mereka. Tapi Rasulullah SAW tentu adalah sebaik-baik contoh teladan dalam menasihati. Itulah sebabnya beliau bersabda, "Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik perlakuannya terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik perlakuannya, sikapnya terhadap keluarganya. Rasulullah SAW menasihati mereka dengan cara yang lemah lembut, mengingatkan kepada mereka, dan istri-istri beliau juga adalah perempuan-perempuan yang taat. Ketika ditegur oleh Rasulullah SAW, mereka segera melaksanakan apa yang menjadi teguran beliau, sehingga semuanya keadaannya menjadi baik. Inilah yang tentu kita berusaha mempelajari dari petunjuk Nabi Muhammad SAW, beliau bagaimana beliau bermuamalah dengan istrinya. Nah, oleh karena itu, ya, ini tentu kita perlu banyak belajar lagi, kita perlu banyak membaca, kita perlu mengadakan kajian yang mungkin lebih khusus lagi tentang bagaimana akhlak Rasulullah SAW secara khusus di dalam bermuamalah atau bergaul dengan istri-istri beliau, yang tentu saja petunjuk beliau adalah merupakan petunjuk yang sempurna dan sebaik-baik teladan. Nah, barakallahu fikum. Ya, mohon maaf, ini merupakan pertanyaan yang terakhir di perjumpaan kita di kesempatan kajian kali ini, ya, karena waktu juga dan karena ada keperluan yang membatasi kita. Sehingga kami cukupkan sampai di sini perjumpaan kita di kesempatan kajian kali ini. Mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan kita di atas kebaikan Islam, iman, dan keindahan mengikuti sunnah Rasulullah SAW sampai di akhir hayat, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Demikianlah kami cukupkan. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazana. Okey, baik, jazakumullah khairah kepada Ustaz. Okay, telah sudi berkongsi ilmu kepada kita pada pagi ini, dan insyaAllah kita akan berharap untuk dapat bersama dengan Ustaz lagi pada masa yang akan datang, insyaAllah. Jazakumullah khairah, Ustaz Abdullah Taslim hafizahullah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.